Oh ni soalan personal. Dia tanya buat apa hamba tutup tu sebelah spring tu. Gini hamba nak ajak cerita buat serebel. Serebel ni banyak riwayat lah hamba pun terima ijazah serebel ni banyak. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf kalau dia pakai serebel dia tutup telinga dia dua-dua belah. Buat apa? Tak usah dengar perkataan orang. Dia nak duduk dengar perkataan Quran dengan tu tutup telinga dua-dua. Maka pakai serebel kena tutup dua-dua telinga. Hak ni hamba terima juga ijazah tutup dua-dua belah telinga. Tu kalau orang sufi, orang tasawuf, kalau tak pekah, dia kena buka telinga dia dua-dua belah. Buat apa? Sebab orang mengadu masalah ke dia. Oh, hamba terima ijazah juga buka dua-dua belah telinga. Sebab orang nak mengadu masalah, dia tak boleh tutup telinga. Nyanyo orang dok panggil. Tak dengarlah dia, dia dok khusyuk lagu tu, tak boleh, tak pekah. Tok qadi mufti dia tak boleh, dia kena dengar masalah orang. Maka dia kena buka telinga. Kalau orang ngaji hadis, dia buka separuh. Tengok Syekh Nuruddin. Dia tutup separuh ya telinga dia. Sebab apa? Dia nak kawal dua. Dia nak jaga pendengaran dia. Jangan pergi masuk benda-benda kosih sangat. Sebab dia nak ngapa hadis dan dia nak dengar juga. Maka dia buka separuh dia. Oh tu pun ada juga. Hak ni ambo tutup sebelah. Hak ni istihad tok guru ambo. Dia ambil tasawuf sebelah, pekoh sebelah. Tasawuf dia tutup sebelah tangan telinga telinga kanan sebab mulia. Afdolnya kita kalau main handset kau gapo dia jangan guna telinga kanan kecuali Quran kau gapo dia. Bo handset kau gapo pakai sebelah kiri. Dia tutup sebelah khoh untuk telinga kita tengok. Kiri ni sebab dia nak dengar masalah. Jadi tasawuf pun ada sebelah, pekoh pun ada sebelah. Ha tu cara kok serbanlah. Ekor pula, ekor tengah kau, ekor sebelah kiri. Tasawuf ya tak kok ni. Ambo ekor pendek. Oh, ya tak kau ni. Nak tutup hati dia. Meriah tebal sikit. Jangan hati tu duduk lenggok sangat dunia. Mereka tutup gitu. Kalau tak pekoh, dia kena tak alik belakang. Tak boleh ganggu dia. Tak pekoh, dia kena lagu tu. Jadi tu istihad dia lah. Jadi ambo ambil dengan dia tu, ambo tutup. Kadang-kadang ambo buka juga. Boleh belakang mana-mana. Kau penting pahala segebel.